Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang Yamaha Aerox R. Di tahun 2016 yang lalu, Yamaha Aerox memang telah memperkenalkan varian motor matic terbaru dengan volume silinder 49,3 cc. Motor matic dengan nama Yamaha Aerox R ini memang sengaja diperkenalkan oleh pihak Yamaha Eropa guna memenuhi kebutuhan berkendara para konsumennya yang menginginkan sebuah motor yang praktis dan juga ramah terhadap lingkungan. Dari hal itulah Yamaha menciptakan sebuah motor matic yang simpel dan juga praktis dengan mesin 2 tak serta hanya memiliki satu buah silinder. Untuk harga Yamaha Aerox R50cc ini memang lebih murah dibandingkan dengan motor-motor matic Yamaha lainnya. Namun sayang, motor matic dengan kapasitas 50cc ini belum resmi dipasarkan di negara kita. Jadi jika kalian ingin memiliki motor ini, kalian harus memesannya ke pihak distributor dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Melihat desain dari motor matic ini memang terbilang cukup khas dan unik, di mana motor matic ini memiliki ukuran dimensi yang lebih kecil dibandingkan motor matic pada umumnya. Ya, dengan panjang motor yang hanya mencapai 1870 mm dengan lebar motor sekitar 700 mm serta memiliki tinggi yang mencapai 1115 mm membuat motor ini lebih mudah saat dikendarai, apalagi diketahui motor ini hanya memiliki bobot yang hanya mencapai 97 kg. Jadi desain unik tampilan motor ini juga terlihat lebih simpel dan lebih sporty. Di sisi lain, tampilan motor ini juga terbilang cantik dengan adanya striping eksterior yang lebih keren dan juga modern yang disertai dengan beberapa pilihan warna yang menarik. Meskipun motor ini memiliki kapasitas mesin yang cukup rendah, namun performa motor ini cukup tangguh, di mana kali ini Yamaha Aerox R telah mengusung mesin 2 tak dengan 1 silinder. Menariknya, mesin motor ini mengusung mesin berkapasitas rendah, namun untuk sistem pendingin mesinnya Yamaha Aerox R ini telah mengusung liquid cooled sebagai temperatur suhu dan selalu menjaga kondisi suhu mesin agar tetap stabil. Nah, untuk sistem bahan bakarnya, motor matic ini telah mengusung teknologi Gardner yang mampu membuat performa motor ini menjadi lebih tangguh dan juga hemat bahan bakar. Sementara itu, dengan spesifikasi mesin yang cukup mumpuni dan perbandingan dingin kompresi mesin yang cukup pas, Yamaha Aerox R ini mampu melepaskan tenaga maksimum hingga 2,43 kW pada putaran mesin 6750 rpm. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.